Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawala wa ba'd Ikhwati fillah wa iyakum Semua orang Di dunia ini sekarang Berburu harta Kekayaan atau yang Sejenisnya Mereka menghabiskan seluruh potensi yang dimilikinya baik tenaga, waktu, pikiran, perasaan untuk sekedar mencari harta. Apa tujuannya? Agar kita bisa senang, bahagia, gembira hidup di dunia. Tapi tahukah Anda sekalian bagaimana nasib kita di akhirat karena harta tersebut? Nah, orang-orang yang di dunianya memiliki banyak harta itu akan berubah keadaannya di akhirat. Mereka itu akan menjadi orang yang paling sedikit kebaikannya dan besar tanggung jawabnya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mukthirina muqilluna qiyamah." Sesungguhnya, orang-orang yang memperbanyak harta di dunia, mereka akan memiliki sedikit kebaikan di akhiratnya. Kenapa demikian? Karena ketika di dunia, harta yang dimilikinya itu mereka pakai untuk foya-foya, bersenang-senang, bergembira ria, sehingga lalai terhadap melakukan kebaikan dan ibadah sedikitlah kebaikannya dan tanggung jawab atas harta itu yang kemudian sangat memberatkan dia illa man a'tahullahu malan kecuali orang-orang yang Allah berikan harta fanafaha fihi biyaminihi wa shimalihi wa baina yadaihi wa waraahu wa amila fihi khaira hanya ada orang-orang yang dikecualikan Kecuali orang-orang yang Allah berikan harta ketika di dunia, lalu hartanya itu dia bagi-bagi, dia sumbangkan, dia share, baik dengan tangan kanannya ke sebelah kirinya, ke depan, ke belakang, dan berbuat kebaikan dengan hartanya, maka hartanya melahirkan banyak kebaikan dia banyak harta di dunia, bisa berbahagia, bersenang, bergembira dengan hartanya. Di akhirat juga, dia tetap bisa memperbanyak pahala dan menyedikitkan dosa. Karena infak dan sodakoh yang mereka lakukan dengan hartanya tersebut, selain menambah pundi-pundi pahala, juga mengurangi dosa. Juga mengundang ampunan dari Allah SWT. Di bagian lain Nabi saw. menyatakan, al aktharuna humul asfaluna yaumal Orang-orang yang banyak harta ketika di dunia, mereka itu orang-orang yang rendah derajatnya di akhirat. Kenapa demikian? Seperti tadi, hartanya di dunia, dia pakai untuk umumnya dosa dan maksiat. Atau hanya memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan kerabatnya saja. Dia lalai dari ibadah, dia lalai dari kewajiban. Akhirnya Allah hinakan nanti di akhirat. Tapi ada yang Allah subhanahu wa ta'ala kecualikan. Illa man qala bimalihi kada wa kada wa kasabuhu tayyibah. Kecuali orang yang dia berbuat banyak dengan hartanya, dia sumbangkan, dia bagikan, dia pakai membantu siapa yang perlu, dia bantu, pihak mana yang perlu, dia tolong dengan hartanya, dan sumber kekayaannya adalah baik. Nah, jamaah sekalian, kita tentu saja tidak ingin menjadi orang yang banyak harta di dunia, sedikit pahala di akhirat, dan banyak dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Kita tidak ingin banyak harta di dunia, tetapi akan dihinakan oleh Allah pada hari kiamat. Ternyata solusinya, kata Nabi SAW, coba itu harta yang kita peroleh, kita sumbangkan, kita bagikan, kita tabungkan untuk kepentingan akhirat kita, maka insya Allah Harta yang kita miliki dan kita kejar di dunia selama ini akan menjadi penyelamat kita, penolong kita di akhirat nanti. Nah jemaah sekarang saya berdiri di sebuah lokasi yang insya Allah sebentar lagi akan dibangun asrama ketiga. Alhamdulillah atas izin Allah, kemudian atas bantuan dari para muhsinin kita sudah selesai menyelesaikan dua bangunan asrama untuk menampung sekitar 72 orang santri dan sekarang kita sedang membangun bangunan ketiga untuk 36 santri di tahun berikutnya. Bagi Anda yang ingin termasuk ke dalam orang yang hartanya menyelamatkan dia di akhirat nanti, yuk kita akan memfasilitasi untuk penyaluran pembangunan asrama yang ketiga ini, yang semoga dengan ini Allah SWT menjadikan kita dan harta kita orang yang beruntung dan barokah dunia sampai akhirat nanti, sehingga derajat kita tetap tinggi di mata Allah dan pahala banyak serta ampunan juga Allah anugerahkan serta harta kita tidak menjadi laknat yang mencelakakan kita. Ditunggu partisipasinya di nomor yang dicantumkan di sini dan jangan lupa untuk memberikan konfirmasi setelahnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua jadi orang-orang yang punya kontribusi besar terhadap dakwah dan pendidikan Islam di generasi yang akan datang. Ala wa ala alihi wa wassalam. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh